Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, manusia ramai di mahsyar. Bagaimana untuk kamu kenal itu umat kamu?" Nabi kata, "Hanya umat aku sahaja yang apabila berada di mahsyar, anggota wuduknya bercahaya." Apa anggota wuduk tuan? Muka, telinga, kepala, tangan, pisiku, kaki akan bercahaya. Maka Nabi sebut kat sahabat, Nabi pesan kat sahabat, dan untuk kita semua pesanan ni, sesiapa yang nak anggota wuduknya berlebihan cahaya, maka lebihkan basuhan. Lebih basuhan tu maksudnya basuh 7 kali ke ustaz? Tidak. Kalau basuh tangan daripada sini sampai ke siku, lebihkan sikit. Sunat lah ni sampai sini. Tak nampak siku ah. Lutut ah, siku betul dah. Ni siku. Ah, basuh lebih macam sini. Ada beberapa sahabat ketika berwuduk dia basuh sampai sini. Tapi janganlah basuh daripada siku ke sini pula. Punya warak alim, tani tak basuh. Punya sunnah ni. Semangat dengar ceramah, nak bagi cahaya, orang kata, "Eh, tu pasal apa tu? Ni nak bagi cahaya tani." Cahaya apa depan tak basuh. Nah, sini kena basuh. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Tu hadis dia. Hadis sahih. Siapa nak cahaya lebih, basuh lebih. Kepala, jangan malas. Lelaki dan perempuan boleh menyapu keseluruhan kepala. Basahkan tangan. Celup langkola, angkat buat macam ni. Tolak ke depan. Semua ni cahaya. Kalau jenis ambil uduk macam ni, itu duduk. Ah, depan tu je lah. Hak rambut upin tu. Hak tu je cahaya, 3 lah tu. Tak, betul. Nabi sebut, siapa yang nak lebih, lebihkan basuhan. Lebihkan basuhan. Tapi hati-hati juga, tuan-tuan. Kerana, ni hadis ni penutup lah malam ni. Habis lah, 9.15 dah. Hadis ni penutup, iaitu muflis. Sangat menakutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang di mahsyar, dia datang, umat aku datang dalam keadaan anggota wuduk nak bercahaya. Dia duduk basah selamat dah. Tengoklah tuan-tuan, anggota wuduk bercahaya, umat Nabi cahaya ni. Ditimbang, bila ditimbang, Ramadan tak pernah tinggal, haji pun buat, zakat tak pernah tinggal, sembahyang fardu tak pernah tinggal. Maka bertimbun-timbun, bergunung-gananglah pahalanya. Dia pun kata selamat dia, alhamdulillah. Sebelum nak diberikan buku keputusan penuh, malaikat tanya. Soalan ni bukan untuk dia saja, tetapi untuk semua orang yang ditimbang. Kata malaikat, siapa yang kenal dengan lelaki ni, sila tampil ke hadapan. Lalu datanglah isteri, anaknya, ramai orang yang kenal dia, jiran dia apa semua. Lalu berkata isterinya, "Ya Allah, dia suami aku. 93 tahun aku hidup dengannya. Tak pernah dia mengarahkan aku untuk aku menutup aurat. Bahkan dia melarang aku untuk menutup aurat. Maka hari ini, ya Allah, aku nak tuntut pahala tu daripada dia." Allah pun arah, "Wahai malaikat, pindahkan pahala dia pergi kat dia ni. Pergi kat isteri dia minta." Baru isteri minta. Dosa 45 tahun tak pernah suruh isteri tutup aurat. Isteri pakai seluar jin sampai malam ni. Malam ni sebab mai kuliah ya, pakai baju kurung ah. Sat malam pakai seluar jin. Haram, berdosa besar. Nampak ni. Dia pergi, saya sebut, dia menyesal di dunia, boleh tengok tuan. 37 tahun berkahwin, seluar jin pakai. Dia kata, "Ya Allah, aku nak tuntut dengan suamiku hari ni di mahsyar." Nak tinggal banyak mana tuan pahala? Anak 5 orang pula. "Ya Allah, ayah tak pernah ajak semayang. Tak pernah ajar semayang.
Dia pergi masjid tapi dia tak ajak kami. Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita perasan seorang-seorang. Anak tinggal, tak pernah suruh. Tu persatu datang. Baru isteri dengan anak-anak mai. Peace. Nabi kata mereka inilah yang muflis. Umat aku datang di mahsyar. Nabi sebut tuan-tuan, hadisnya dia sahih. Salat tak tinggal kata Rasulullah. Puasa tak pernah tinggal Ramadan. Haji tak pernah tak tinggal, zakat tak tinggal. Tetapi dia banyak melakukan dosa dengan orang. Ambil hak orang. Mengumpat orang ini. Bohong orang ini. Merobohkan rumah tangga orang ini. Menipu orang ini. Bunuh orang itu. Pukul orang ini. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi ialah contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipindahkan pahalanya kepada mereka seorang-seorang. Ingat tuan-tuan dengan siapa kita buat naya. Nah, sementara masih hidup, kalau pernah ambil harta orang, kembalikan. Kalau yang tu harta keluarga yang perlu dibahagikan, bahagikan. Tak banyak mana pun, 10,000, 3-4 tahun habis. Bukan 3-4 tahun ustaz, 10,000 sekarang ni setahun habis. Dan ia adalah hak semua adik-beradik yang wajib dibahagikan. Hati-hati. Kata Rasulullah, hati-hati. Yang ada kaitan dengan orang lain. Ambil hak orang. Cemarkan maruah orang. Tipu dan mengumpat orang itu dan orang ini. Hati-hati, pahala mereka akan dipindahkan kepada orang yang dia zalimi. Akhirnya kata Rasulullah, habis pahala dia. Bila habis pahalanya, malaikat kata, ya Allah, pahala dia dah habis. Allah Ta'ala pun arah, wahai para malaikat, pindahkan dosa mereka kepada dia. Maka waktu tu dia pun menghimpunkan dosa, mula himpun dosa, akhirnya dosa dia pun bergunung ganang, pahala sudah rapat habis. Allah Ta'ala pun arahkan, lemparkan dia ke dalam neraka. Wal'ayyazubillah. Takat tu dulu insyaAllah ceramah pada malam ni. Sekadar tu dulu, semoga kita semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan insyaAllah.